Pada waktu tu adalah manusia yang sangat-sangat derako. Jarak di antara siup yang pertama dengan yang kedua 40 tahun. Wallahu alam, 40 tahun tu kira atas dunia kau macam mana, wallahu alam. Hak ni kita serah pada Allah lah yang lebih mengetahui. Dalam masa 40 tahun hujan sokmo, hujan. Walaupun keadaan dunia pada waktu tu nak belum lagi apa ni? Keadaan dunia belum pecah lagi. Tak ada rutuh gapo lagi. Tapi hujan, 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 hujan. Yang Nabi royak katanya dengan sebab hujan itulah yang menumbuhkan semula tulai-tulai manusia yang mati dah. Supaya dengan benih. Kita ni banding supaya dengan benih pokok-pokok kayu yang ditanam di dalam tanah, maka begitulah sebagai bandingnya apabila siup sangkakala yang kedua Allah royak di dalam ayat 101 ni. Kemudian apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka. Maknanya waris-waris tak ada dah pada waktu tu, tak ada faedah dah. Mak pak, adik beradik, anak cucu cicit semua. Walaupun ada pertalian waris-waris, tapi tak kena mung, tak kena aku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ayat 101 sampai 108 surah Al-Mu'minun. Semua ni adalah hubungi dengan akhirat belaka, yang mana manusia pada permulaan selepas daripada ia mati duduk dalam kubur lama, maka tanda hari kiamat atau pembukaan tanda tak berlakunya hari kiamat yang sebagai permulaan, iaitu tiup sangkakala yang kedua. Tiup sangkakala yang pertama semua mati belaka, tapi ada mati pada waktu tu Nabi ayat katanya syirarun nas, manusia yang jahat yang tidak ada agama dah. Pada waktu siup yang pertama, manusia hadu ada atas muka dunia pada waktu tu adalah manusia yang sangat-sangat derako. Jarak di antara siup yang pertama dengan yang kedua 40 tahun. Wallahu alam, 40 tahun tu kira atas dunia kau macam mana, wallahu alam. Hak ni kita serah pada Allah lah yang lebih mengetahui. Dalam masa 40 tahun hujan sokmo, hujan. Walaupun keadaan dunia pada waktu tu nak belum lagi apa ni? Keadaan dunia belum pecah lagi, tak ada rutuh gapo lagi, tapi hujan, 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 hujan. Yang Nabi royak katanya dengan sebab hujan itulah yang menumbuhkan semula tulai-tulai manusia yang mati dah.
Serupa dengan benih. Kita ni banding serupa dengan benih. Pokok-pokok kayu yang ditanam di dalam tanah. Maka begitulah. Sebagai bandingnya, apabila siup sangkakala yang kedua, Allah royak di dalam ayat 101 ni. Kemudian apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka. Maknanya waris-waris tak ada dah. Pada waktu tu tak ada pedah. Mak pak, adik beradik, anak, cucu cicit, semua walaupun ada pertalian waris-waris, tapi tak kena mung, tak kena aku. Nah, itulah yang Allah firman katanya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari itu orang lari daripada suami, isteri, ibu, bapa, adik-beradik, anak-anak, setiap orang bawa diri masing-masing sebab urusan pada hari itu menyibukkan dia. Jadi sibuk dengan diri sendiri itu, siapa kau? Tak sewi orang minta tolong, dan dia pun nak minta tolong orang pun payah. Lagu itulah, tiap-tiap orang bawa diri masing-masing. Dan tidak pula sempat, apakah? Tidak pula sempat mereka bertanya-tanya. Nyo. Dia terjemuh lagi dalam pimpinan Ar-Rahman 1102. Setelah diterangkan bahawa orang-orang yang mati akan tinggal dalam kubur masing-masing di alam barzakh, maka sesudah mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat, masing-masing hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri dan tidak memikirkan lagi hendak menolong kaum kerabatnya atau bertanyakan hal mereka semasa dilihatnya, kerana keadaan di padang mahsyar pada masa itu sungguh mengerikan. Dalam pada itu, setelah masing-masing dihitung amalnya dan menerima balasnya, maka menurut keterangan ayat-ayat Al-Quran yang lain bahawa penduduk syurga akan dapat berhimpun dengan anak isteri dan kaum kerabatnya yang sama-sama masuk syurga dan bertanyakan hal masing-masing dengan sepenuh-penuh bahagia dan gembira. Alhamdulillah. Bila kita dengar ayat-ayat pasal ini, gambarlah katanya keadaan dunia, keadaan manusia pada hari itu utama sekali. Allah nak bakit macam mana, nak hipung pasal mana. Allah. Nah, lepas tu kita semua termasuknya orang-orang yang disebut di dalam Quran. Lari tak lepas. Itu gitulah. Supaya kita duduk di atas dunia sekarang ni, kita yakin katanya satu hari kita kena mati. Lari tak lepas. Walaupun cita-cita manusia nak duduk atas dunia ni, kalau boleh dia nak duduk selama-lama, nak duduk dalam tuk-yuk-tuk samai, kalau kira dia nak duduk selama, nak tengok kemajuan dunia macam mana lo. Tapi Allah buat fitrah kejadian pasal itu dah. Dah hidup kena mati, hidup kena mati. Maka kita pun kena buat persediaan untuk mati selama. Alhamdulillah. Tuhan pengayak, faman faqulat mawazinuh. Mula dengan orang hak timbangnya dia berat. Pada maka sesiapa yang berat timbangnya amal baiknya, faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ini nak masuk siapa nak keluar daripada ayat ni, Allah Taala lebih tahu dah. Tahu siap-siap dah. Sebab apa tu? Sebab ahli syurga, ahli neraka tu hai tanda siap dah. Siapa nak masuk syurga? Siapa kena masuk neraka? Siapa kena masuk neraka sementara ataupun masuk neraka buat selama-lama kekal di dalam neraka? Tanda habis dah. Cuma duduk di takdir Allah Ta'ala bila nak berlaku gapo, siapa nak buat gapo, sebab gapo, gatu, gani, gatu, gatu, semua tanda siap berlaku. Itulah Allah beri peluang kepada kita, akal fikir, hati, masa, umur, hidup di atas muka dunia. Pilihlah sendiri jalan untuk kita nak pergi ke lubang mana. Nak pergi ke syurga ke, kau nak pergi ke neraka. Nah, sebab apa? Ayat selepas daripada ni, waman khaffat mawazinu, dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya. Wal'iyazubillah. Terutama sekali orang-orang kafir, orang munafik, orang banyak dosa duduk atas muka dunia. Ceraklah timbangan amal dia. Ringan. Hak baik tu lah. Hak beratnya
dah berat ke jahat teh, berat benar-benar dia buat karuk atas muka dunia. Sebab tu kafir semua ni adalah ahli niaka belakang, munafik semua adalah ahli niaka belakang, lain daripada munafik apa ni, orang-orang syirik. Orang Islam kita tapi dia ada lagi syirik hak dia duk buat. Ha tu cabut pas sebelah belakang tu. Lain daripada itulah, iaitu nya orang-orang hak buat dosa-dosa besar. Allah. Orang hak buat dosa besar ni ataupun orang yang berdosa mati tak ada nak bertaubat, bakit di akhirat sikit lagi muka dia ni jadi dua. Hitam sebelah, putih sebelah. Orang kafir muka hitam semua. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari yang adanya putih muka dan hitamnya muka. Orang-orang yang beriman yang baik, muka dia putih berseri cerah, tubuh badan dia pun cerah, sehingga apabila sampai di akhirat, rabbana atmim lana nurana waghfir lana, wahai Allah sempurnakanlah nur cahaya kami. Kalau tak cerah, bucerahkanlah ya Allah. Waghfir lana, ampunkanlah dosa kepada kami. Ni Allah Taala ayat di dalam Quran, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nur cahaya mereka itu bersinar di hadapan mereka, di tepi mereka, di belakang dan sebagainya. Ni adalah orang-orang yang beriman dan orang yang banyaknya kebaikan yang dia buat di atas muka dunia dalam hidup dia. Turut Allah, turut Nabi. Masya Allah, sungguh dalam hidup. Tapi orang yang gengi timengi dia, maka mereka lah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Ya, Tuhan tak ada rakyat katanya aku nak bubuh ni aku, semata-mata bubuh ni aku. Orang yang merugikan diri dia sendiri, sebab apa tu? Allah cium yong dengan hidup dia di dunia. Sebab apa mudah pilih? Gatu gani, gatu gani. Padahal aku dah akal fikir we masa dah kepadamu. Bapa mu tak ngaji, bapa mu tak reti. La ilaha illallah. Maka kekal di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Allah. Cuba kita gambar benar-benar pasal ini. Kekal dalam neraka ni Allah. Kadi rai rang sup-sup. Tak ada lah lebih pada tu. Kalau atas dunia ni, kadi perahan ciwit. Perahan luk dia, tak ada dah apai, tak ada dah uton, gotu uton ni. Duk dalam ni aku, la ilaha illallah. Gapa tu, keadaan duk dalam ni aku. Talfahu wujuhahumun nar, wahum fiha kalihun. Api ni aku itu membakar muka mereka. Ni nak ayat katanya, suk-suk hinu, manusia ni tu hetok di muka. Dia muka kena selang ke api, cek katanya tubuh tu. Mai tong pun ting kena makan habis kepada api ni aku, dan tinggallah mereka di situ dengan muka yang huduh cacat. Setengah pendap, setengah terjemuh dia katanya wahum fiha kalihun. Kalihun artinya ngoi belakon. Huduh bukan muka semata-mata huduh dah, tapi ngoi tak boleh jande tepok dia panggil. Nak jalan tak boleh. Nak pergi gapo pun tak boleh. Masya-Allah. Ni duduk dalam keadaan orang yang sedahsyat dahsyat. Azab di dalam neraka kena lepar masuk. Bukan masuk, dak kena lepar masuk. Jom. Jom. La ilaha illallah. Tubuh pun besar, neraka pun makan sedap. Duduk dalam keadaan hina. Cuba kita gambar. Benda ni benda yang kita tak boleh tengok dengan mata pada masa sekarang ni. Kita hanya kita duk dengar, duk tengok sikit-sikit je. Orang duk toraman orang. Siapa mati, buat gatu, buat gani, buat gatu, buat gani. Suk-suk orang toraman orang atas dunia ni. Saya sekolah ni, hak ni siapa ada maklumat, saya tak tahu. Tapi saya sekolah katanya, suk-suk yang nak marah, dia bakar mayat. Ataupun dia masuk dalam enjin dia bot bru 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 tubik mari hacau habis. Nah, tulai-tulai hacau tubuh-tubuh badan hacau habis. Tusuk-suk dah orang nak buat kepada orang hak yang beci, yang nak amprang kadi dia ke lagu mana wallahu alam. Tu atas dunia, tapi di akhirat sikit lagi bukan bot manusia.
Bukan bot boh dah danger hacur tubik mari pak mati dak tak mati buat selama-lama kena seksa duk dalam api ni aku hari ni seksa esok seksa lebih banyak daripada hari ni lagi zidnahum azaban fawqal azab kami tambahkan lagi azab di atas azab ni tu hari raya di dalam surah An-Nahl. Pas cuba kita gambar neraka tempat seksa manusia yang durhaka, yang kafir, yang syirik, yang munafik, yang banyak dosa-dosa besar hak dia buat. Allah pun royak. Tanya lagi, sebab apa? Sebab nak jadi adilnya bubuh manusia di dalam api ni aku. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Tuhan tanya. Pen kamtam tanya manusia, apa mung kena duduk di dalam api ni aku, kena bakar ni. Sambil dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku selalu dibacakan kepada kamu? Ha, ni kena lah. Naik atas pala sendiri, kecek mudah-mudah. Ayat-ayat aku dibaca kepada kamu. Ada orang duduk mengajar, duduk ceramah, duduk royak, ciceng, beri keterangnya, gotu goni, gotu goni. Tapi apa? Kamu terus menerus mendustakannya. Mungwak tak percaya, mungwak tak dengar. Ha, terkali dia, ni tu hai tanya ni supaya ngepek ni. Tapi tu hai tak ada ngepek, tu hai tanya nak jadi munasabah. Orang yang kena duduk dalam api ni aku, masuk ni aku. Lepas tu, apa kak duduk dengan aku dah ni? Ya, tu hai minta maaf lah. Kita tak ada nak mengaji tu hai. Kita go tu, kita go ni. Ada belakang, ada alih, ada habis. Yang royak habis. Banyak dalam Quran yang tu hai royak hubungnya dengan orang-orang ahli ni aku. Siapa ke dia? Ya royak. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka itu kecek. Kalau sekiranya kami dengar sikit ya ataupun mikir sikit ya, nescaya kami tidak akan masuk duduk dalam api ni aku. Tapi tak ada Allah sesal belakang hari ni Allah. Ya mut sebab dah. Tak ada roh ukat. Nak pergi jadi molek. Sebab sesal di belakang hari. Wala man mut lew. Mari ayat yang ke 100 ni. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami. Tengoklah. Panggil Allah Tuhan kami. Tak ada kira ni. Ugamu apa sekalipun. Rabbana. Panggil Rabbana habis. Ya Allah, pakat mengaku Allah sebagai Tuhan dia sikit lagi. Atas dunia ni, tak kenal katanya Tuhan dia siapa. Bila bakit, pergi ke akhirat, Rabbana habih. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Panggil. Kami telah dikalahkan oleh sebab kecelakaan kami. Ha, tengok mengaku. Syikwah. Syikwah. Jari nak digunakan dalam istilah bahasa Arab sangat. Syikwah. Maknanya kecelakaan, keburukan, kejahatan kami. Maknanya, duk pergi mengaku di hadapan Allah. Ya Allah, kami sendiri wak nyanyu ke kami. Celakalah kami. Dan dengan itu, menjadilah kami kaum yang sesat. Wa kunna qauman dhalin. Kami termasuk dalam golongan orang-orang sesat. Orang sesat ni, tu herayak banyak dah dalam Quran. Sama ada perkataan ad-dallun, ad-dallin. Ada banyak. Keracat-keracat. Orang Arab tulis. Kita ada sutih. Kecil. Tak ada besar mana, tak ada kecil sangat. Ad-dallun kama sawwarahumul Quran. Orang-orang hak sesat seperti mana yang Al-Quran menggambarkan puak-puak dia. Lagu mana? Mula daripada suratul Fatihah. Wal-ad-dallin. Ad-dallin siapa? Orang sesat. Lepas tu sifat-sifat orang sesat ni lagu mana hidup dia atas muka dunia. Masya Allah. Bila kita tengok pak, munasabah Allah Ta'ala wak jadi puak-puak dia sesat dengan apa? Perangai dia, jahat dia, karuk dia. Lepas tu pergi mati pula, mati dalam keadaan karuk sesat. Kena. Lepas tu pergi mengaku diri sendiri di akhirat sikit lagi. Saya pergi sikit lagi dah. Masa 19 minit dah. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Mitok dengan Allah Taala masa duduk dalam neraka dah ni. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini.
serta kembalikanlah kami ke dunia. Tengok. Wayak belum-belum pada ni. Dunia ni penting lah. Dunia ni adalah tempat penting yang orang nak klik ke dunia belakang. Sungguh katanya kita tak ada duk nak dunia. Harta-harta masuk sekali dengan kita duduk dalam kubur tak. Tapi pandai guna dunia, maka insyaAllah kita molek hidup di akhirat. Tapi kalau tak pandai, tak cerdik, tak bijak guna dunia, maka hancur habis hidup kita. Lepas pada mati, bakit di akhirat, kena masuk ni dalam niaka, la ilaha illallah. Sebab guna dunia tak pandai. Ni, orang hidup dalam niaka, minta nak klik ke dunia semula. Setelah itu, kalau kami kembali lagi mengerjakan kufur dan maksiat, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Tengok, dia mengaku situ. Dia buat apa? Supaya dia buat ngenkai, kome, gotu, goning kepada diri sendiri. Dengan Allah Ta'ala, kau duduk dalam api ni aku. Tuhai kata kena, qalaqsa'u fiha wa la tukallimun. Ini sebagai akhir hari ini. Tuhai jawab katanya, Allah berfirman, diamlah. Ngiap. Oh ya. Diam. Ikhsa'u. Diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka. Maknanya duduklah kamu di dalam neraka buat selama-lamanya. Mu tak usah kecek. Wala tukan limun. Dan janganlah kamu berkata-kata memohon sesuatu pun kepadaku. Tak usah kecek. Senyap. Mungkin kena duduk dalam niaka. Siapa bila-bila? Allah hino ni dah. Suk-suk hino manusia yang kecek on warn dengan Allah Ta'ala. Allah ayat katanya, ikhsa'u. Wala tukallimun. So, tak tahu nak akibai lagu mana keadaan ahli niaka yang Allah ayat di dalam Quran. Lepas tu tak ada dah. Hak lebih daripada Quran ni, tak ada dah. Hak tu herayat. Tuk sing tuk yang hak penting belakang. Tak ada dalam Quran walaupun sepatah perkataan yang tidak berfaedah. Tak ada. Lepas tu kita pun kena minta sokmon, minta jauh daripada api ni aku. Orang ada jauh dia tak masuk ni aku, dia boleh masuk syurga. Itulah. Bila kita perhati tengok orang-orang apabila dia duduk dalam keadaan susah. Kalau gambar ni, mudah-mudah. Lah, aku duduk di kaki lima syurga, tak apa dah. Duduk di tempat sapu-sapu kaki orang, okay, tak apa dah. Sebab apa? Tak si masuk dalam ni aku. Nak duduk, bucu-bucu, kira katanya, tepat apa sahing. Orang-orang, katuk-katuk itu belakang, kita duduk luar, tidur. Joker-joker pada dah. Tapi Allah Ta'ala tak buat macam tu. Semua ahli syurga adalah duduk tempat yang mondek belakang. Inilah kita perlu wajib atas kita ni, kena minta semua jauh daripada neraka, apung dosa, dan kita boleh menjadi ahli syurga insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.